Kalau dari samping, guys. Di jump scare gitu. Wadidaw. Penari TikTok kita udah bukan penari TikTok biasa, guys. Halo semuanya, kembali lagi di JL Gaming Channel. Jadi hari ini, guys, kita bahkan melihat semua karakter Rainbow Friends di game dari Minecraft. Nah, kita udah masuk, guys, ini ke gamenya. Dan di inventoriku, aku udah memegang karakter. Ada si Blue, ini juga Blue, lalu Green, Purple, Orange, Pink, Red. Dan ini ada, kok ada boyfriend, guys? Garcelo, kenapa ada boyfriend di tanganmu? Aku gak tahu juga sih, Bang. Mungkin dia mau bertemu dengan Blue dan kawan-kawannya. Oke deh, kalau gitu boyfriend kamu stay di sini aja. Menonton semua Blue-Blue ini ya. Bipotat kamu ya. By the way, ini arena aku persiapkan hari ini, guys, yang aku namain sebagai Rainbow Arena ya. Arena pelangi di mana kita akan melihat ini si Blue dan Red, Green, Purple ini semua bertempur di sini, guys. Yo, jadi kita langsung mulai aja, guys, pertempuran terbesar di abad ini ya. Pertama kita perkenalan dulu nih dari si Blue, sisi biru ini. Ada ini dia, guys, Blue yang merupakan pajangan yang patung ini ya, manekin ini ya. Dia gak bisa gerak, guys, tapi kamu tidak berguna sepertinya, Blue. Next partisipannya, guys, ada si Blue yang asli. Ini dia. Dia ngejar siapa? Kamu stay di tempat kamu ya. Jangan kamu nakal-nakal ya. Itu tempatnya Green. Ini gimana cara kita bunuhnya, guys? Gak mau mati dia, guys, ini, guys. Cukup mirip sih, guys, ya, sama Blue-nya ya. Matanya satu. Ini yang Wither Blue sih, tapi bukan Blue biasa ini. Sama ada air liur-air liurnya gitu. Oke, next. Sekarang kita mari, guys, melihat partisipan ketiga kita, yaitu si Green penari TikTok. Yap, siapa lagi dia bukan ya selain Green penari TikTok yang sangat terkenal ini, guys. Seorang influencer yang suka menari semua jogetan yang lagi viral. Apakah mereka akan berperang? Tidak, Bung. Ternyata mereka bersekutu. Green mulai mendekat. Green mulai mendekat, Bung. Pukul dia. Ini dia pukul kamu, Green. Dia pukul kamu, Green. Jangan cuma nari-nari doang situ, Green. Ya, oke deh. Kita next aja, guys, ke partisipan keempat kita hari ini di arena kita ini, yaitu si Ungu. Kenapa cuma tangan doang kamu ya? Ungu? Ya. Kenapa cuma tangan doang deh, guys? Gak bisa kupukul lagi tuh. Ya. Cuma tangan doang nih ya. Belakangnya juga. Waduh, useless banget kamu ya udah. Oke. Ungu tidak berguna, saya kurung aja, guys. Kita kurung dia bareng-bareng ya. RIP Purple. May you be more useful. Oke. RIP Purple. Dasar tidak berguna. Cuman tangan doang dia mau perang gimana, guys? Dia udah terdiskualifikasi sih dari pertempuran ini ya. By the way, boyfriend, gimana kamu? Jadi udah kenalan tuh. Itu jadi ada si Blue, lalu ini Blue versi manekin, lalu ini ada si Green, dan itu ada... nanti aja ya itu ya. Soalnya dia agak sedikit tidak berguna. Nanti kita next aja nih, melihat yang si Pink ini dulu ya. Oke, guys, next kita bahkan melihat partisipan yang ke 1, 2, 3. Nope. Keempat kita yaitu Pink. Oke. Ini dia si Pink alien, masih mirip banget dia, guys. Mirip Gary sih ya. Aku agak lupa ya. Emang agak mirip Gary, guys, ya di kepalanya ya. Kamu perang melawan Blue. Perang melawan Blue nih, kalian kalau gak mau perang semua, aku ngapain buat arena buat kalian ini? Arena Rainbow Arena aku ini tidak berguna kalau tidak ada mau perang. Jangan cuma diam di sana. Guys, mereka cuma diam di sana, guys. Gimana dong? Udah kan Blue lagi kejar-kejaran, tak? Dia ngejar siapa? Gak tahu. Dia mau melayat dulu, guys, ke tempat kuburannya si Purple.
Nah sekarang guys, kita bakal melihat ini orange partisipan kelima kita. Kita lihat gimana. Ini dia orange zaman dinosaurus menyerang. Kita kayaknya orange ini nggak cukup guys kalau sendiri. Karena seperti roleplay kemarin kita mainin orange itu banyak ya. Mereka berkeluarga guys. Nah kita musuhin tiga biar dia senang. Tapi masih nggak mau perang semua guys mereka. Pukul itu biru. Pukul itu biru orange. Orange pukul itu biru lagi mau ngejar kamu itu. Mager pak. Dan sekarang guys yang terakhir adalah si Red. Red yaitu profesornya ya. Ini adalah kepala dari semua teman-teman kita yang ada di sini. Coba kita langsung lihat aja guys gimana si Red ini. Iya itu dia kepala Red ya iya. Tapi emang masih agak kecoklatan ya. Ya emang masih gak bisa move on guys aku sama warna coklat guys. Coklat merah mirip-mirip ternyata ya. Tapi boyfriend... gimana boyfriend? Jadi kamu sudah senang berkenalan dengan mereka semua? Iya, saya sangat senang berkenalan dengan mereka semua. Wih, bagus-bagus boyfriend. Karena itu sekarang udah ada yang baru itu. Itu ada si Red. Lalu di orange nih, biasa mereka seringnya berkeluarga boyfriend. Bukan gak kamu yang belum punya keluarga. Gitu ya. Lalu juga tadi ada pink. Kamu juga belum kenalan yang pink ya. Pink, lalu siapa lagi? Udah ya itu aja ya, yang itu masih di dalam kubur, nanti mungkin dia bakal bangkit sendiri deh boyfriend deh. Ntar guys, kalau kita buat Iron Golem, dia mau lawan nggak ya? Coba ya, coba ya. Iron Golem di sini, mau lawan, dipukul, langsung meninggoy nggak tuh. Aduh, kamu terlalu OP sih, orange sih, bisa keluar nggak dari sini? Ya, keluar dari sini, ini bentar, nih. Ha, pukul dia Iron Golem, pukul dia, waduh gila, gila. Keren. Itu tadi dia kayak di jump scare gitu ya. Itu. Kalau dari samping guys. Di jump scare gitu. Wadidaw. Oke. Kayaknya aku harus clear mereka semua deh. Biar mereka gak terlalu heboh guys ya. Oke, guys. Sekarang kita coba tes yang si Blue ya. Blue kita belum lihat nih. Nah, halo Blue. Kamu bahkan hari ini melawan Iron Golem dulu ya. Jadi ini pertempuranmu hari ini. Karena kalian tidak mau bertarung antara satu sama lain. Oke, coba lawan dia. Ini kok nggak ada yang bisa ngalahin dia, guys. Ya, kuat banget dia. Bentar, sebenarnya aku masih ada satu nih lagi sih, guys. Satu egg lagi yang aku sebenarnya lagi simpen, yaitu Mutant Blue nih. Coba kita lihat apakah mereka bahkan melawan satu sama lain, guys. Dilawan, guys. Dilawan. Oh iya, Mutant Blue melawan Blue, guys. Lihat tuh dilawan. Ini pukul. Tangannya jadi gede. Wah, ini jadi versi mutan dari si Blue, guys. Tapi Blue-nya nggak mukul si mutan Blue. Ya, dia dibully dong, guys. Sekarang gilirannya purple. Aduh, jangan deh purple. Tunggu dulu deh. Orange sekali, guys, ya. Coba orange. Lawan dia, orange. Orange, ayo. Kamu bisa. Kamu pasti bisa melakukan ini. Bunuh si mutan Blue itu. Kalahkan dia, orange. Saya tahu kamu bisa. Wah, gila aku. Wah, terpental jauh banget sih. Kayaknya pertarungan mereka sengit banget, guys. Mungkin aku harus tambah satu kontestan baru lah ya. Kita tambah, kasih ping, guys. Ping. Ping, bunuh dia, ping. Coba ping. Ping bahkan makan. Ping makan, guys. Jadi mirip ya sama yang roleplay kemarin ya. Iya, cukup mirip. Aku berubah pikiran. Oh iya, dia udah hilang, guys. Oke. Purple, ayo summon yuk. Pukul dia purple. Tuh kan. Gak berguna dia guys. Udahlah, sepatutnya. Udah, gak jadi berubah pikiran aku. Kamu saya kurung kembali deh. Makan tuh. RIP, udah. Jangan kamu hidup lagi ya. Udah, kamu udah RIP sana. Kamu udah, gak usah hidup lagi. Ini dia masih di sini. Ya udahlah, lupakan guys. Red, lawan dia Red. Coba tunjukkan keahlianmu Red. Rednya pukul gimana? Kok dia cuma ngeliatin kayaknya ya? Cuman nyumbang di awal gitu loh. Iron Golem di sini. Lalu coba lawanin sama si Red. Dipukul. Kuat banget. Iron Golem bisa gitu. Jadi ya emang mutan ini sih emang udah gak masuk akal nih guys ya. Iron Golemnya dibunuh sama sekali pukul loh sama dia loh. Terakhir guys, aku sebenarnya masih punya satu kejutan lagi sih, yaitu aku ada Mutant Green juga di sini. Jadi coba guys, kita coba spawn si Mutant Green kita ini ya, dan kita lihat gimana dulu guys bentuknya sebelum kita perangin sama mereka. Ini ada orang di luar ya, ada si merah di luar ya. Ya, bunuh dia, wah gila. Aku baru tahu dia sebesar ini.
Wah, ini Titan sih. Wah, gila. Penari TikTok kita udah bukan penari TikTok biasa, guys. Tapi itu si merahnya gak mati-mati, gak mending-mending gue. Tapi merahnya juga sampai gak berani loh, guys. Gak berani loh disentuh loh. Wah, gila. Wah, gak berani disentuh sama si merah loh. Gila sih, ini gede banget tapi sih. Bahkan si Mortar Blue kalah jauh, guys. 2 kali lipat dia. Coba-coba kita kasih si red. Oh, ini orange udah. Blue. Oh, blue melawan, guys. Kalau kita kasih green. Ayo, green. Kamu lawan dirimu sendiri itu. Ya. Tidak mau dia, guys. Green lawan. Santai. Nah, green mau tuh lawan si mutan ini nih. Tapi mutan diri sendiri gak mau, guys. Mutan diri sendiri gak mau. Wah, purple masih gak guna. Aduh. By the way, guys, suaraku mungkin agak berat ya, soalnya aku ya kemarin aku masih agak sakit, guys. Cuma batukku sekarang udah lebih sembuhan, sama sekarang tinggal pilek aja, agak pusing lagi. Ya, thank you ya buat semua wish-wish teman-teman dan semua support teman-teman, jadinya aku bisa cepat sembuh, guys. Halo boyfriend, jadi gimana, kamu udah kenalan itu sama semua malu-malu yang ada di bawah kamu? Ya, aku tahu suara mereka agak... Hati-hati kepukul, boyfriend. Hati-hati kepukul. Menjauh. Jangan deket-deket ya, boyfriend. Jangan deket-deket. Aduh, udah aku bilang. Ha! Kamu hidup lagi? Kamu jangan deket-deket sana, boyfriend. Itu mereka emang agak barbar ya. Tapi kamu udah kenal itu ada Mutant Green. Ya, penari TikTok. Tapi sekarang udah menjadi lebih gede. Dia kayaknya ikutan gym juga sama si Mutant Blue itu. Nah, itu. Sekarang si Mutant Blue tuh lagi lawan tuh. Orang tak berguna si... fan itu tuh, ungu itu tuh. Oke, itu boyfriend, lalu juga pink juga. Ini kalau aku spawn di sini, kamu mau kenalan nggak? Oh, iya, nah itu dia langsung ke muncul 4, guys. Ya, ini dia orange juga ya, boyfriend ya. Hati-hati ya sama mereka ya. Jangan disenggol ya, nanti kamu bisa senggol bacok loh. Nah, kayak gitu-gitu. Lalu ini ada green juga, ini juga blue, dan ini adalah si merah. Waduh, kasar banget guys itu ya. Ya, mana kamu boyfriend? Nah, ini boyfriend. Ya, jadi itu dia. Semua Rainbow Friends hari ini yang bisa kita lihat di Minecraft. Gimana, apa kamu suka, boyfriend? Iya, saya sangat suka dan sangat senang punya banyak teman. Terima kasih JL Gaming sudah memperkenalkannya kepada saya. Oke, guys, jadi sepertinya sekarang begini aja dulu, guys, ya. Pertempuran Rainbow Friends di Minecraft, guys. Itu biarkan mereka masih pada bertarung-bertarung. Emang para mutan itu menggila, guys. Oke, guys, jadi sepertinya untuk Rainbow Friends di Minecraft kita begini aja dulu. Wadidaw, iya, itu satu kata yang bisa mendeskripsikan mod ini, guys, ya. Kita bisa melihat cukup banyak karakternya tadi. Ada red, yellow, green, blue, purple yang tidak berguna. Tadi juga ada boyfriend, ada Garcelo, ada versi mutannya banyak, guys. Ini keren banget. Buat teman-teman yang nanti mau download, bisa coba cek aja link deskripsiku. Bahkan aku taruh linknya semua, ya. Oke, aku tutup video aja. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share juga, guys. Thank you.